warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Jadi macam raya, macam sedih sikit di sini. Saya mula mendalikan susu ini pada tahun 1996 teruskan kepada satu kita iaitu Taraman Vertigasi. Mula-mula sekali saya nak sebut Vertigasi adalah daripada dua perkataan, fertilizer and irrigation, baja dan sistem pengairan. Maksudnya ialah kaedah penanaman di mana baja diberikan kepada tanaman melalui sistem pengairan. Fertigasi ini adalah salah satu daripada hidroponik. Hidroponik ni setakat ni yang saya tahu lah ada lebih kurang 17 sistem, 17 kaedah. Kalau tanam cili api 500 pokok banyak, tapi tanam buat fertigasi cili besar 2000 baru cakap, boleh cakap banyak komersial. Okey, sebabnya kita kena ukur kita punya kekuatan, kita punya kekangan. Kalau tanam cili, tanam cili api, setahu saya lah, kalau 500 pokok, tuan-tuan kena petik cili api itu tiap-tiap hari dengan 4 tenaga kerja, pukul 8 hingga pukul 12 setiap hari. Adakah kita mampu? Berbanding kalau tuan-tuan buat 2,000 pokok, lagilah banyak. Tapi kalau buat cili besar, 2,000 tuan-tuan petik seorang pun boleh habis. Tapi cili api tak habis. Jadi memungkinkan cili itu akan jadi rosak atau merah. Sebab tanaman cili api, dia kalau warna merah, kita harvest dia warna merah, harga jatuh. Cili api semua harvest warna hijau, masih hijau. Okey? Cili besar, dia ada mungkin. Cili merah boleh, cili warna hijau pun boleh. Merah tu biasanya 2 hingga 3 minggu selepas dia warna hijau tua tu, baru kita petik, baru dia jadi warna merah. Okey, satu lagi berkaitan dengan tanaman cili ni, saya nak bagi tip sedikit. Yang pertama sekali, kalau tanam secara komersial, makna monokrop, seelok-eloknya tanam cili besar dan cili api jangan ditanam secara serentak dalam satu kawasan. Satu. Okay. Nombor dua, jangan tanam cili berperingkat pada satu kawasan dengan harapan kita akan memungut hasil secara berterusan. Contohnya, kita tanam cili api, lepas 3 minggu tanam satu lagi, 200 polybag lagi. Lepas 3 minggu tanam lagi 200 polybag. So, tolong elakkan. Tolong elakkan. Okey. Selalunya yang kita tanam kemudian ini akan mengalami sedikit stres. Di satu disebabkan oleh ketahanan serangan perosak, dia kurang tahan yang kecil. Yang kedua, ada sedikit kesan penghormonan. Selalunya cili yang kemudian ditanam akan mengalami depres. Okey. Okey, yang kedua tadi saya kata jangan campur tanaman cili besar dan cili api dalam satu kawasan. Sebab apa? Cili api dia lebih dominan, lebih kuat berbanding dengan cili besar. Cili api akan menguasai cili besar. Okey. Jadi kalau ada serangan perosak atau sebagainya, cili besar akan kalah. Jadi tolong elakkan. Okey. Yang ketiga, berkaitan dengan tanaman cili, biasanya kalau cili besar, tanam cili besar, kalau dari segi pungutan hasil, lebih tinggi risikonya berbanding dengan cili api. Sebab apa? Cili besar ni kalau dia kena serangan penyakit kerating, memungkinkan hasil zero, kosong terus. Tapi cili api walaupun kena kerating masih lagi boleh boleh mampu keluarkan hasil. Jadi dekat situ kita nampak perbandingan bahawa cili api adalah lebih kuat, lebih dominan. Okey. Dari segi harga, memang cili api dia mempunyai harga yang lebih stabil berbanding dengan cili besar. Kalau cili besar
ada mungkin turun sampai RM2, RM3, dia melambung sampai RM9, RM10, RM13 pun boleh. Tapi cili api, kalau sentil, biasa borong RM10, RM13. Cili dia naik sikit pun RM16, RM17, tapi jarang-jarang turun bawah bawah RM7. Okey, kecuali cili itu dipetik warna merah, cili api itu harganya rendah. Okey. Jadi dengan info-info tersebut, tuan-tuan boleh buat pemilihan yang mana nak tanam, berapa luas dan sebagainya. Dan kos pula secara kasarnya, secara ringkasnya lah. Kebanyakan paket-paket fertigasi yang dibuat di luar secara kasarnya, kalau tuan-tuan buat 50 hingga 100 pokok, dia jatuh kos lebih kurang RM25, kadang-kadang sampai RM30 sepokok. Okey. Tapi kalau buat 1000, dia kos ni akan jatuh RM15 hingga RM18 sepokok. Beza kan? Ha. Sebab apa itu jadi macam itu? Sebab pam yang kita gunakan sama juga. Pam yang sama kita guna sama juga, tapi kecil dan banyak. Jadi ingat, kalau buat kecil memang kosnya mahal. Buat besar, kosnya semakin turun. Tetapi kalau tuan-tuan buat sendiri, ini khusus ini tujuannya nak dapatkan ilmu, nak buat sendiri. Tuan-tuan buat sendiri, pasang sendiri, susun, tuan-tuan akan dapat reduce at least 1/3 atau 30% hingga 35% kurang lagi. Jadi kalau buat 1000 tadi, upah orang paket 15 hingga 18 ribu, tapi kalau kita buat sendiri baru lebih kurang 10 hingga 12 ribu sahaja. Okay. Ada bertanya, kawasan tanaman cili besar dan cili api dia berjarak lebih kurang 50 meter dan di antaranya tengah-tengahnya ada pokok buah-buahan. Boleh tak? Okay, jawapannya boleh. Okey, itu sudah jauh. Yang saya masukkan dalam satu kawasan maknanya kita guna satu sistem. Kita ada 10 baris contohnya. So 5 baris kita tanam cili api, 5 baris tanam cili besar. Oh, itu elakkan. Okey. Untuk pengetahuan peserta yang lain juga, rakan kita daripada Pasir Gudang tadi ada bertanya, adakah tanaman berperingkat tadi sama untuk tanaman-tanaman lain? Tidak, okey. Untuk tanaman melon, tembikai ataupun cili ni, dia memang sensitif sedikit. Yang lain-lain macam contoh tanam kobis tak apa. Tuan-tuan buat berperingkat pun tak jadi masalah. Okey? Jelas ya? Okey, baik. Sekarang ni saya nak masuk kepada beberapa beberapa tajuk yang lain pula berkaitan dengan panduan-panduan untuk kita memulakan penanaman. Okey, yang pertama sekali saya nak sebut tentang berapa besar tangki nutrien, tangki baja kita nak sediakan dengan bilangan pokok. Okey, panduannya ialah kalau tuan-tuan kadang nak tanam 50 pokok, seelok-eloknya kita syorkan sediakan tangki nutrien 50 galon. Okey, 50 pokok, 50 galon. 500 pokok, 500 galon. Itu panduan umum dia macam gitu. Yang ini saya bagi kerap, mengapa macam itu? Sebab kita kena ukur pada peringkat keperluan nutrien pada pokok umur dewasa. Umur dewasa pokok memerlukan lebih kurang 2 liter sepokok sehari. Jadi kalau tuan-tuan gunakan tangki yang kecil, tuan-tuan perlu bancuh baja tiap-tiap hari. Jadi saya sediakan panduan itu supaya walaupun pokok dah dewasa, kita perlu bancuh baja itu lebih kurang 5 hari hingga 7 hari seminggu baru kita buat bancuhan baja. Okey? Boleh eh? 10 pokok 10 galen. Maknanya tangki, saiz tangki. 500 pokok 500 galen. Macam tu. Jadi kalau 1000 pokok, sediakanlah 1000 galen. Iaitu dua tangki, 500 galen, 500 galen. Okey? Itu satu. Nombor dua, berapa besar pam nak guna? Sesuai. Pengalaman saya jarang guna pam-pam yang besar ni. Sampai 2 horsepower. Saiz pipe dia pun menggunakan saiz 2 inci. Ada yang 3 inci. Saya pernah jumpa 4 inci pun pernah. Jadi menambahkan kos, tuan-tuan.
sebenarnya. Jadi sekarang saya bagi sedikit panduan. Kalau buat secara kecil-kecilan di tepi rumah, lebih kuranglah 50-60 pokok, memadailah hanya gunakan aquarium pump sahaja. Aquarium pump eh. Macam ni, ni contoh ni Dolphin 2500. Ini kalau untuk 50-60 pokok dah cukup. Okey. Sebenarnya dia boleh sampai nak 100 pokok pun boleh lagi. Macam itu. Tapi janganlah guna sampai 300 pokok sebab dia bukan heavy duty-nya. Okey? Panduan yang kecil. Tapi kalau buat 100 pokok hingga 5 ke 600 pokok, tuan-tuan gunakan pump yang macam gini. Ini pump setengah horsepower. Pump setengah horsepower ni boleh menyiram serentak pokok-pokok cili kita ataupun pokok-pokok mitigasi kita sehingga 5-600 pokok. Jadi tak perlu besar. Okey? Sudah memadai. Sebab pump kita ni hanya gunakan untuk menitiskan air sahaja, bukannya untuk buat sprinkler. Kalau sprinkler kita guna, perlu guna pump yang horsepowernya besar. Okey? Sebab kalau kita lihat yang setengah inci ni pun dia punya kadar kadar apa ni, agihan airnya ialah 40 liter per minit. Per minit. Jadi kalau tuan-tuan buka 5 minit dah berapa? 5 kali dengan 40 maknanya 200 liter. Takkan kita nak bagi dia 200 liter. Okey. Jadi sedikit aje. Banyak. Okey, kalau buat lebih lagi 500 ke atas, saya syorkan tuan-tuan gunakan pump yang mempunyai 1 horsepower. Okey. 1 horsepower ni pengalaman saya boleh menyiram serentak sehingga 2000 pokok. Sehingga 2000 pokok pada jarak lebih kurang lingkungan 3 hingga 400 kaki keliling daripada pump tu. Okey. Dan apabila kita guna pump horsepower yang kecil, setengah dan juga 1 horsepower, kita hanya memerlukan main pipe dia 1 inci ataupun 32 mm sahaja. Jadi kosnya rendah berbanding dengan bila kita guna pump besar, 2 horsepower, pipe-nya pun nak besar, kos pun bertambah. Silap-silap, guna pump, perlukan 3-phase line pula. Jadi kalau guna 3-phase, lagi dah tambah kos. Okay? So, itu pandangan umumnya. Yang kedua, dari segi saiz yang ketiga lah. Saiz polybag pula. Saiz bekas tanaman. Tuan-tuan boleh guna polybag hitam, boleh guna polybag putih, boleh guna pasu, boleh guna bekas-bekas lain, tak kisah. Saiz yang sesuai untuk polybag boleh guna 15-12, 14-14, 16-16 dan sebagainya. Saya tak berapa sure guna polybag yang terlalu besar. Contoh 18-18, 20-22. Ada yang nak macam itu. Saya kata dia apa? Nak elak masam. Tak perlu macam itu. Tuan-tuan kalau guna polybag ataupun bekas tanaman yang sangat besar, kita memerlukan medium tanaman yang banyak. Jadi kos awal dah sangat tinggi dekat sini. Hitam putih tidak jadi masalah, tidak ada perbezaan yang ketara. Okey, itu saiz polybag. Dan yang ketiga, untuk salah satunya, ni contoh saya ada bawa. Kalau tuan-tuan yang dah biasa campur baja dalam tangki, terus menggunakan sukatan, contoh 1 liter A, 1 liter B, 200 liter air, teruskanlah, tak apa. Tapi kalau nak ada peningkatan sedikit, tuan-tuan boleh juga untuk buat pemasangan sistem pipe menggunakan contoh yang macam ini ni, kita panggil dia injector. Okay, injector. Sekarang dah mudah dapat di pasaran, sama ada Shopee ke Lazada dan sebagainya. So kita boleh buat. Okey. Dan sekarang pun saya dipahamkan telah menggunakan teknik-teknik campuran baja secara automatik, menggunakan sensor-sensor, menggunakan kawalan, menggunakan telefon daripada jarak jauh pun boleh. Tapi tuan ambil kira lah tentang kos. Okey, tentang kos. Itu cuma memudahkan kerja, tapi sejauh pengalaman saya lah, bila kita bercucuk tanam, kita perlu hadir. Kita perlu ada dengan tanaman. Tak ada istilah tanam tinggal tuai. Tuan kena hadir, kena datang, kena bercakap dengan pokok, kena ni, barulah pokok itu menjadi. Kalau tanam tinggal main upah orang, main ajar-ajar, main cakap-cakap, selalunya
tak berapa memberangsangkan lah hasilnya. Terusnya, saya nak sentuh pasal penitis pula. Penitis ni pun ada, saya saban hari didatangi dan juga ditanya berkenaan ni. Ada yang menggunakan microtube ni 3mm, saiz 3mm. Ada yang 1mm. Okay, itu terpulang. Kita boleh aja kita ambil kira dari segi kos. Ada yang jumpa saya berpengalaman kata dia, saya suka pakai yang besar lah, senang macam gini ni ni. Tak sumbat. Tapi ada juga saya nak jimat kos, saya nak pakai yang 1mm. Boleh juga. Itu tak jadi masalah. Masalahnya ialah selalu yang dialami ialah sumbat. Tersumbat pada saluran paip. Kat sinilah yang saya nak sentuh. Kenapa boleh berlaku sumbat? Kita buat fertigasi biasanya menggunakan sistem pengairan titis. Sistem pengairan titis wajib ada penapis. Penapis. Mesti ada penapis. Walaupun pam kecil macam gini pun. Pam kecil ni dekat dalam dia ada filter. Ada penapis. So kena selalu cuci penapis dia. Barulah aliran airnya tak tersumbat. Dia tersumbat di sana sebab filter boleh lepas. Kadang-kadang saya lihat dia guna pump 2 horsepower. Tapi pakai filter 120 mesh. Oleh kerana tekanan daripada pump tersangat kuat. Oleh kerana guna pump terlalu kuat. Habuk-habuk, keladak-keladak pun boleh lepas dia. Okay. Jadi ingat sistem pengairan titis untuk mitigasi tak perlu tekanan yang tinggi. SPA itu merangkak kepada struktur pelindung hujan. Saiz 20x100 tanpa netting lebih kurang RM15,000-16,000 sekarang ni. Sekarang. Okey. 20x100 berbumbung plastik, tak ada netting, RM15,000-16,000 sebuah. Okey, boleh memuatkan lebih kurang 200-300 pokok sahaja. Tuan, weed control mat ni memang digunakan untuk menutup lantai tanah kita. Tujuan utama ialah untuk mengawal rumpai, pertumbuhan rumpai. Jadi, gunakan weed control mat yang betul. Maksud saya weed control mat yang betul, dia boleh mengawal rumpai tetapi tidak menakung air. Tidak menakung air. Okey. Jangan gunakan plastik. Kalau gunakan plastik silver shine, plastik silver shine untuk tutup batas. Dia dan dia menakung air dan tak boleh dipijak. Kalau pijak pecah. Okey. Dari segi ketahanan pula, weed control mat ni biasanya at least 3 tahun boleh tahan. Tapi dia setakat ni pun tak adalah brand-brand tertentu. Tetapi daripada sekarang ni ada dibawa masuk daripada beberapa negara. Ada yang daripada China, ada yang daripada Australia, ada yang lokal punya pun ada. Jadi kalau dapat tahan lebih kurang 3 tahun dan ke atas tu okey lah. Okey, tu dari segi weed control mat. Weed control mat sekarang ni biasanya lebarnya ialah 2 meter ataupun 1.8 meter. Jarak antara pokok ke pokok, jarak standard ialah 5 kaki antara baris, 2 kaki dalam barisan. Okey, tapi kalau nak adjust sedikit-sedikit boleh. Contoh 4 kaki setengah boleh lagi. Tadi 2 kaki contoh nak ada yang nak rapat lagi 20 inci boleh. Ada yang tambah lagi 3 kaki. Tapi standardnya panduannya ialah 5 kaki kali 2 kaki. Okey. Tapi kalau tadi ada kawan kita tanya tanam kobis. Tanam kobis tak payah jarak itu. Tanam kobis boleh rapat lagi. Tanam kobis rapat-rapat boleh bersentuhan polybag. Tak jadi masalah. Yang ini contohnya untuk tanaman cili, untuk tanaman tomato, terung, 2x5. Untuk mudahkan pengurusan. Okey, baik. Seterusnya saya nak masuk tentang baja. Okey, pasal-pasal saya nak masuk tentang baja. Baja pada hari ini saya nak terangkan baja dalam fertigasi. Tuan-tuan, tadi saya cakap fertigasi ialah teknologi penanaman di mana baja diberikan kepada tanaman melalui sistem pengairan. Sebenarnya tak ada khusus baja. Asalkan baja itu boleh dilarutkan dalam bentuk air, bolehlah beri. Okey? Itu. Tetapi kita punya baja dia gantung ikut kepada medium yang kita gunakan. Media, dalam polybag kita isi apa?
ataupun fertigasi ni bukannya tanam dalam polybag saja ataupun dalam pasu, dia juga boleh kita buat macam batas. Mana tanah tu kita gemburkan, buat macam batas, kita beri air baja, itu fertigasi juga. Ha, okay. Jadi kalau tanam di atas batas guna tanah, tuan-tuan boleh guna baja apa-apa pun. Baiklah, tapi kebiasaannya kalau full package mengenai tanam fertigasi, kita menggunakan baja AB. Senangnya orang sebut baja AB lah. Contoh macam ni. Okey. Baja maknanya satu ada A, ada B. Dia kena ada dua macam gini. Kenapa ada dua? Kita ada orang tanya, kenapa perlu AB? Tak boleh satu je? Boleh. Satu, tapi ada sebab sebenarnya. Okey. Buat aja AB ni sebab ada bahan dalam kandungan A dan B ni tak boleh disatukan. Kalau disatukan, dia akan bertindak balas secara kimia menghasilkan beku. Sebahagian baja tu akan jadi beku. Ada tapi pokok tak boleh ambil. Okey, jadi saya syorkan gunakan baja AB. Ada AB. So AB ni pula ada macam-macam formula sekarang. Dulu awal-awal penglibatan saya tak berapa banyak pilihan. Tapi sekarang tersangat ramai sebab kita dah ajar mereka bagaimana nak buat campuran baja AB. Jadi mereka dah guna macam-macam campuran. Okey. Yang pentingnya baja AB ni kita panggil dia baja lengkap. Maknanya kita beri kepada tanaman semua zat nutrien yang diperlukan oleh tanaman. Walaupun dia pokok boleh hidup. Itu maksud nutrien lengkap berbanding dengan baja biji yang biasa kita beli. Baja kita dah terbiasa. Kalau beli, selalunya kita tengok baja NPK. Maknanya ada tiga unsur saja. NPK. Kadang-kadang NPK, magnesium. Baru empat. Sedangkan pokok perlukan 17 unsur. Okey? Tapi dalam baja AB ni, semua ada. NPK, kalsium, magnesium, zinkum, boron, ferrum, molybdenum, sulfur dan sebagainya. Semua ada. Okay. Jadi memungkinkan dia adalah baja lengkap dan lebih baik guna baja AB ni. Baja AB. So baja AB ni sebenarnya asalnya adalah dalam bentuk granule ataupun dipanggil bentuk garam mineral. Bila dah dilarutkan, dia akan jadi air. Warnanya seperti ini. Yang A ada warna kekuningan, coklat. Ini kalau dibiar lama, makin gelap warnanya. Yang satu lagi, B. Okey? Jadi, mula-mula dalam bentuk garam mineral. Kemudian, kita larutkan dia menjadi air. Larutan stok. Larutan stok ni pekat. Sangat pekat. Okey? Baik. Ada satu lagi ialah berkaitan dengan yang tak ada. Maknanya kalau tak ada tu tak jadi fertigasi. Apa dia? Sistem pengairan. Okey? Sistem pengairan. Tapi sebelum saya masuk sistem pengairan, saya nak tunjuk sedikit demo. Cara kaedah mengisi medium di dalam polybag. Okey? So, di dalam polybag. Okey, saya ambil contoh. Ni polybag. Sebab ni, saya nak tunjuk yang ini sebab ramai yang kalau diambil paket kadang-kadang dia terkena tau. Terkena macam ni tau. Dia isi sabut sikit sangat. Sikit sangat. Jadi ni polybag kita guna sabut. Kanan ni. Sekurang-kurangnya isi sabut ketebalannya 4 inci. Sekurang-kurangnya 4 inci padat. Okey. Dari sini. Okey, tak apa. Bila kita isi media, media ni perlu dipadatkan. Kalau tak padat, kita akan berlaku banyak pembaziran tentang baja. Jadi ini, tekankan sebelah keliling dia. Macam itu. Isi penuh. Kita tekan. Tadi yang saya masukkan macam gini. Minimum 4 inci. Ataupun berapa ni? 12 cm lebih kurang lah gitu. Paling kurang. Tapi kalau saiz polybag macam ni, bagusnya kita isi penuh kan. Dapat dah kan? Okey. Macam ni. Ini kena buat. Lepas tu nanti kita siram dia, dia akan turun lagi. Jadi bila padat, nanti bila kita dah siram, dah padat,
bila kita alirkan baja, nanti titikkan air baja, dia jatuh kembang. Air baja itu akan menyerap. Tapi kalau tak padat, dia akan terus jatuh ke bawah. Itu yang kita tengok, kenapa pokok kita tak naik-naik? Sebab tidak dapat diambil oleh akar, tapi dia terus keluar meleleh ke bawah. Tapi kalau padat, okey, isikan padat, siram, dia akan makin padat. Baru tanam pokok. Okey? Ha, macam itu. Baik. Sekarang ni saya masuk kepada sistem pengairan pula. Ke hadapan sana. Okey. Kalau buat pasang pengairan, saya syorkan macam gini. Ini contoh pemasangannya. Okey, ringkasnya macam gini. Maksud saya, ni pam ni, dia sedut air. Ini masuk balik ke dalam tangki. Masuk balik ke dalam tangki. Ini pergi ke ladang. Okey, pergi ke ladang. Macam itu. Macam mana sistem pun kedudukan pam ni mesti sedut air, air baja. Ni masuk balik, sebahagian masuk ke dalam tangki nutrien untuk dia kacau baja. Sebahagian lagi barulah ke ladang. Okey, ini kedudukan dia. So, sekarang ni saya letak dalam tong sini. Dan ambil ni untuk yang pasangkan. Okey, dalam ni contoh. Ini tangki ni 50 liter. Kita isi air dahulu. Isi air penuh. Isi air penuh 50 liter. Kita gunakan baja AB. Air ni. Ni 250 ml. 250 ml. Yang A pun sama juga. 250 ml. Okay, masuk. Baik. Dah masuk dalam ni. Ni. Okay. Mungkin kita boleh on kan. Pump kita jalan. Jadi yang ini dia akan naik. Dia akan kacau baju. Tapi senang kita boleh kacauin. Tapi kalau kita kacau. So sekarang ni ada dua. Ada dua function. Tadi saya sebut pump ini boleh menyiram 5-60 pokok. Dan mungkin juga boleh 100 pokok. Jadi pump ni kuat. Boleh kerana kuat. Tapi kita nak tanam 20 pokok aja. Jadi kalau kita biarkan dia mengalir sana, air terlalu laju. Kita banyak pembaziran baja. Jadi kita ejankan sini supaya kita buka penuh, dia masuk balik. Yang sini ni kita kontrol. Ni kita kontrol sini supaya sana dia menitis. Jangan memancut, menitis. Kita laju tak apa. Kita putus, tapi jangan terlaju, kita kontrol sini. Yang ini jangan ditutup. Ini mesti buka penuh ataupun buka kecil. Tak boleh tutup Sebab saya buatkan macam gini, mesti ada sistem ini. Ada tiga function. Satu untuk kacau baja. Dua untuk control pressure, control tekanan. Yang ketiga yang ini sebagai pemutus saifan. Okey. Kalau tuan-tuan tutup yang air masuk ke tangki ini, jalan, pam berhenti, air tetap jalan. Itu yang baja kita habis. Okey. Baik. Selepas itu, ini kita dah sambungkan. Lepas tu saya buat aliran macam ni. Jadi kita akan gunakan penisian macam ni. Okey. Sekarang saya buat dua contoh. Satu yang untuk guna 3 mm. Micro tube bersaiz 3 mm. Saiz 3 mm ni pangkalnya ada nipple. Nipple ujungnya ada penitis. Okay. Jadi yang ini ni kalau nak masukkan, kita gunakan punca. Penebuk lubang dia plastik khas. Okey. Jangan guna paku zinc. Jangan guna besi. Sebab dia akan beri kesan kepada tubing kita, 16M tubing. Ini Pak Nitro ni panggil dia tubing Jadi kita boleh cara nak tepuk dia, letak macam ni. Tekan, kita tepuk. Okey, lubang. Kemudian ambil muskul ni. Satu. Sekejap. Ini kita letak. Buat satu line buat masuk. Dua kaki tepuk lagi sini. Okey, masukkan. Okey, tak lupa. Dan bahagian sini ni
kita potong serum. Kita potong serum. Ha, okey, hidup. Kita tajamkan. Okey. Yang ini lebih murah. Okey, kita ukur jarak tanaman. Ha, dua kaki buka. So yang ini tak perlu nipple. Eh, tutup saja. Okay. Pukul lagi jarak tanaman. Okay. Ah, macam tu. So, saya buat contoh yang seperti ini. Maksud saya, kalau buat kecil-kecilan, kita boleh reduce cost hanya menggunakan 16 mm tubing saja kita punya pad. Nak pasang cabang ke, elbow ke, tee ke, pakai 16 mm je. Jadi 100 ke 200 pokok boleh pakai pad ini. Okey? Tak jadi masalah. Kos jadi rendah. Okey? Ha. Kemudian saya sangat-sangat galakkan untuk satu line, kita letakkan satu baris tanaman macam ni. Satu baris saja. Kalau nak buat baris yang kedua, ni kita pasang T. Ha, jarak ni lagi, satu lagi. Dan polybag ni, kita letakkan dia di atas, di atas pipe tubing. Macam ni. Okay. Jadi nanti, kerja-kerja pengurusan akan lebih mudah. Suhu air di dalam pipe boleh terkawal. Jadi lambat ataupun jarang menunjukkan kesan kekurangan unsur mikro pada tanaman. Terutamanya tanaman. Walaupun ada rakan-rakan kita di luar sana ada tak nak, nak jimatkan kos, dia buat dua macam ni. Okay. Dia buat macam ni. Jadi maknanya dia nak jimat part yang ini. Boleh je dari segi pertumbuhan tanaman, boleh. Tapi bila pokok sudah besar, kita nak mengurus dia lebih sukar. Semburan rosak selalunya tak berapa sempurna dan sebagainya. Okey. Ha. Jadi nanti kalau nak nak pasang sokongan dia pun menjadi lebih sukar kerja-kerja tu. Tanaman fertigasi oleh kerana kita gunakan baja AB, bila kita guna medium sabut ataupun medium pasir ataupun medium arang sekam, dia tak ada apa-apa kosong. Jadi kita perlu guna baja AB. Perlu guna baja AB. Okey, satu. Nombor dua, kawan kita ada tanya berapa kepekatan baja. Kalau dari segi ukur, dari segi menggunakan EC meter, tuan-tuan boleh guna EC meter. Untuk permulaan, kita jangan guna pekatan yang tinggi, guna kepekatan yang rendah, iaitu 1.5, 1.6. Nanti lepas 2 minggu tambah lagi sikit, 1.7, 1.8. Lepas tu naik lagi, naik lagi, naik lagi. Macam itu. Average kalau untuk tanaman cili 1.8 hingga 2.2 sudah memadai. Tetapi sesekali kita perlu beri baja pekat. Bila pokok dah mula berbuah sebagainya, sesekali kita beri baja pekat. Contohnya kita tambahkan urea dalam tu, lepas tu kita beri banyak-banyak. Itu untuk merangsang pucuk baru. Okay, eh? Jadi siramannya selalunya kita pump tu kita kawal menggunakan timer. Biasanya 3 hingga 4 kali sehari. Siang sahaja, malam tak payah. Okay, kita set. Mula-mula siram 3-4 minit je. 3-4 minit. 2 jam sekali 3-4 minit. 3-4 minit. Bila pokok besar, kita adjustkan timer tu. 5 minit, 6 minit, 5 minit, 6 minit. Besar lagi 7 minit, 8 minit. Macam tu. Bila kita bagi makin banyak, makin lama maknanya semakin banyak. Sama aja dengan kita punya kepulan. Kecil kita makan sikit, besar makin banyak. So, macam itu. Macam lama mungkin besar. Cuma saya nak bagi tip dekat sini tentang penyiraman cili, tomato, terung. Cili, tomato, terung. Bila dia dah mula berbunga, pagi-pagi beri banyak, petang bagi sedikit. Okey? Pagi beri banyak, petang bagi sedikit. Bila pokok dah berbunga. Untuk tanaman
solat nasi. Cili, terung, tomato. Okay. Contohnya lah, pagi, ini pukul dah bunga, tuan-tuan pagi pukul 9, pukul 8.30 dengan pukul 10.30, bagi dia 8 minit. Okay. Sebelah petang, bagi 5 minit. Tapi kalau tanaman menjala, tanaman menjala, selalunya tanaman ni memerlukan air yang banyak. Jadi tuan-tuan kena beri dia sentiasa sampai 5 kali ataupun 6 kali sehari. 2 jam sekali sama kalau main terus sampai petang lah pun. Kalau tanaman cili, terung, tomato pukul 4.30, pukul 5 berhenti last. Tapi tanaman melon boleh sampai pukul 6 pun boleh lagi main baru. Begitu. Yang ni bezanya tanaman menjala selalunya perlukan air banyak. Tanaman yang lain selalu memerlukan air yang kurang sedikit. Okey, kawan kita tanya ni kena masa isi sabut tadi, media dan polybag perlu basahkan dulu atau tidak? Dua-dua boleh. Kalau nak isi dalam, basahkan dulu tapi jangan basah sangat, sekadar lembab saja untuk elakkan habuk dan sebagainya. Tapi saya selalunya kalau orang yang buat banyak, dia isi kering-kering je ni, letakkan aja di lapangan supaya kena hujan atau sebagainya, jadi dia akan tersiram sendiri macam itu. Baru kita pindah ke ladang. Ada yang terus pindah ke ladang pun tak apa, nanti sambil tu dia buat penyiraman. Sebelum tanam, media mesti dilembapkan terlebih dahulu. Sama ada sebelum mengisi polybag ataupun setelah isi polybag boleh. Yang penting media mesti dilembapkan terlebih dahulu sebelum menanam. Okey, kadang-kadang ada banyak juga kesilapan saya. Kenapa pokok cili lepas tanam dia tak naik-naik? Okey. Pokok dia kekuningan dan sebagainya lah. Macam itu, okey. Saya buat contoh. Yang pertama sekali, masa menanam jangan terlalu dalam. Sebab saya baru ni dapat info, kata dia pergi kursus, dia tanam pokok cili sampai daun yang pertama. Maknanya dia tanam dalam. Bila tanam dalam, akar tak boleh bernafas. Sebab itu pokok dia jadi warna kuning je. Itu sebabnya Maknanya ialah, jangan tanam pokok tu terlalu dalam. Oleh kerana dia sabut, dia takut tumbang, jadi dia tanam dalam-dalam. Jadi lepas satu minggu pokok dia kuning je. Sebab akar tak boleh bernafas, jadi dia tak boleh kembang. Jadi tanam sekadar paras medium semayan je. Sikit je. Lepas tu kita tekan, kita padatkan. Lepas tu letak penitis. Contoh ini tanaman, antara pokok dengan penitis ni paling jauh 2 jari je. Paling jauh pokok dengan penitis yang kita nak cocokkan ni 2 jari saja. Itu paling jauh. Dekat ke? Sebab akar dia belum panjang bila kita tanam padat. Jadi tujuannya tadi satu media dah padat, kita tanam pokok terpadatkan. Kita titiskan air, dia kembang. So terus kena pada akar. Bila terus pada akar, akar dapat ambil, pokok terus naik dengan cantik. Okay, lagi di penghujung ialah berkenaan dengan pengurusan tanaman cili. Saya ringkaskan, kalau pokok cili besar, selalunya kita tanam dia, tengok cili besar selalu sama, cili besar dulu. Kita semai 3 hingga 4 minggu di semayan. Lebih kurang umur 3 hingga 4 minggu ataupun 6 lai daun, kita pindah pada pokok. Okey. Lepas pindah ke ladang, beri baja dan sebagainya. 3 minggu keluar bunga. Biasanya minggu ketiga mesti keluar bunga. Kalau tak keluar bunga, something wrong. Cepat-cepat tengok. Silap pengurusannya ke silap orangnya? Orangnya buat bantu salah ke, tak tengok ke atau sebagainya. Tapi kalau yang betul, minggu ketiga memang keluar bunga. Lepas tu tambah lagi 5 minggu, kita mula kutip hasil. Cili macam gitu. Baik. Bila mulai kutip hasil, jadi berapa tadi? Contohnya 4 minggu, tambah 3 minggu, tambah 5 minggu. Jadi berapa minggu? 4, 3, 7, campur dengan 5. Jadi di ladang lebih kurang 8 minggu. Maknanya 2 bulan kita mula kutip hasil. Kalau tanaman cili, kita mula kutip hasil tu, lepas tu terus kutip. Selama berapa? Kalau selalunya 1 bulan boleh balik modal. 2 bulan dah ada untung. 3 bulan dapat bonus.
4 bulan bonus. Macam itu. Apa maksudnya? Kalau kita dapat urus tanaman cili ni dengan baik, umur lebih panjang, kita akan dapat keuntungan yang lebih. Okey? 1 bulan di semayan, 2 bulan di ladang, lepas tu terus kutip hasil. Kutip hasil berapa lama? Target tanam cili mesti 2 bulan. Sekurang-kurangnya 2 bulan. Dapat 3 bulan lagi bagus, dapat 4 bulan lebih bagus. Okey. Untuk itu, yang paling kritikalnya, di antara yang paling kritikal untuk tanaman cili ialah kawalan perosak. Perosak ni, kita pindah pokok cili yang bagus apa semua, tapi kita tak kawal perosak, dia datang. Sebab itu, di antara panduan untuk tanam cili, kalau boleh, kalau orang yang baru-baru nak tanam besar-besaran ni, cari kawasan yang sekitarnya tak ada orang buat tanaman sayur, tanaman cili sebagainya. Contoh-contoh, keliling dia kelapa sawit, kat tengah-tengah dia tanam cili, selalunya memang menjadi. Sebab perosak tak ada. Perosak tanaman sawit dengan perosak tanaman cili, beza. Dia pun tak tahu ada orang tanam cili. Selalunya memang cantik. Okey, itu contohnya lah. Ataupun sekeliling pokok getah ke, sekeliling tu pokok tanaman nenas ke, dia buat kat tengah-tengah tu, dia buat kawasan cili. Selalunya tak banyak masalah tentang perosak. Walaupun saya nasihatkan, bila kita tanam, kita cegah dahulu. Cegah macam mana? Lepas tanam, terus buat semburan kawalan pencegahan. Sembur dengan racun-racun tertentu. Untuk satu bulan yang pertama, sembur 2 kali 1 minggu. Okay? Untuk sebulan yang pertama, 2 kali 1 minggu. Lepas tu baru 1 minggu sekali. Guna tukar-tukar racun. Kalau guna racun, tukar-tukar racun. Contoh, yang ini boleh sembuh untuk whitefly. Contohlah eh. Yang ini sembuh untuk trip. Yang ini cuba sembuh untuk epic. Macam itu. Ataupun ada kombinasi racun kulat, racun serangga. Setiap kali sembuh, tukar. Jadi kena ada 2-3 paket racun. Itu semburan yang berkesan. Satu. Nombor dua, kalau nak buat semburan, waktu pagi. Awal pagi ataupun lewat petang. Kalau boleh sembur waktu malam, lebih bagus. Semburan yang paling berkesan ialah ketika serangga tidak aktif. Serangga tidak aktif bila tiada cahaya. Tak ada cahaya bila? Malam. Ataupun awal pagi, dia masih hadir lagi dekat itu, dia hinggap. Jadi kita sembur. Ataupun sebelah petang, dia dah mula balik, dan baru kita spray. Itulah waktu semburan yang berkesan. Jangan sembuh waktu macam gini, pukul 10, 11 macam gini. Kita pergi ngetes dulu. Lepas tu baru kita spray. Bila kita spray, kita datang, dia dah terbang. Okey? Itu waktu dia bersosial. Dia pun tak suka diganggu, tuan-tuan datang pun dia dah terbang. Jadi tak ada apa-apa. Kita sembuh pun membazir. Kemudian tip semburan yang keduanya ialah sembuh pucuk dan bawah daun. Pucuk dan bawah daun. Itu utamanya. Media boleh juga spray media. Okey. Yang ketiganya, kalau boleh. Kalau boleh. Tuan-tuan gunakan baju. Tukar-tukar baju pun boleh. Okey. Itu sikit. Ataupun baju yang tuan-tuan guna untuk menyembur racun tu, gantungkan berdekatan dengan kawasan penanaman. Itu pun bagus juga. Ada pengusaha beritahu dia amalkan macam itu. Sebab dia tahu serangga ni, kalau kita datang, oh dia lah. Kalau ada je, dia tahu. Baik dia lari. Ini memang nak bunuh aku. Okey, itu tentang kawalan perosak. Jadi nak kawalan perosak, ada dua. Satu, guna kimia, maknanya guna racun. Yang kedua, guna organik. Jadi kalau nak guna organik, bila kita guna kaedah organik, kita tidak membunuh. Tapi kita cegah dia datang, ataupun kita halau. Dia tak membunuh, tapi tidak membahayakan. Lepas sembuh kita boleh makan. So ada banyak kaedah lah tanaman apa ni, kawalan perosak secara organik. Sekarang ni ada guna cuka kayu, guna bawang putih, guna cili api dan sebagainya. Kita boleh gunakan kaedah. Dengan mencampurkan sedikit sabun, kita spraykan dia. Okay. Kalau guna racun, memang ada banyak macam-macam jenis racun. Kita tengok berdasarkan kepada perosak yang menyerang tanaman. Okay. Kalau untuk kulat lah, tadi saya sebut
untuk kawalan serangga perosak dan mana dia, dalam bentuk serangga. Kalau perosak untuk kulat, dia tak ada. Bila-bila boleh. Tetapi panduannya begini racun kulat. Kalau musim panas, tuan-tuan boleh spray direct racun kulat. Tetapi kalau musim hujan, nak sembuh racun kulat, tuan-tuan digalakkan campur dengan pelekat. Campur dengan pelekat supaya racun itu tidak hilang, dia melekat pada tanaman. Jadi kulat tu boleh dihapuskan secara berkesan. Ada banyak jenis pelekat. Sebab kita ni kalau dalam sembuh racun serangga, macam kulat, kita ada satu pelekat, yang kedua penyerap, yang ketiga penghalus. Contoh yang bagus, tuan-tuan boleh guna cecair Miracle nama dia. Miracle dia bertindak tiga-tiga. Ejen penyerap, ejen pelekat dan juga ejen penghalus. Maknanya mudah diserap, mudah melekat, mudah diserapkan. Jadi kalau tanaman melon tu sebenarnya kalau kita tengok betul-betul dia berbulu-bulu halus. Tapi kalau kita spray, sebenarnya tak kena pun pada permukaan daun. Dia melekat pada bulu-bulu atas tu. Tapi kalau kita guna ejen penyerap, contoh kita letakkan sedikit sabun, dia akan mengenai betul-betul pada permukaan daun. Jadi sebenarnya untuk ejen penyerap ni saya sangat-sangat galakkan. Apabila tuan menyembur buat racun serangga ke racun kulat, diiringi dicampurkan dengan ejen penyerap ataupun ejen pelekat untuk lebih berkesan. Tip penting, tip baik untuk tuan-tuan. Saya bagi tahu untuk tanaman cili dululah ya. Okey, apa dia? Kita tanam cili, kita nak hasil tinggi. Satu, hasil tinggi, berat ataupun saiz, hasil tinggi ni selalunya apa? Saiz besar, buah berat. Okey? Jadi saya bagi tip ni. Yang ini, yang pertama saya tip untuk tambah berat buah. Tambah berat buah. Boleh amalkan untuk tanaman cili, tanaman terung, tomato, yang lain-lain, kacang panjang dan sebagainya. Apa dia? Siram pokok 1 hingga 2 jam sebelum pungut hasil. Siram pokok maknanya beri air. Beri air kosong boleh, beri air baja boleh. 1 hingga 2 jam sebelum memungut hasil. Amalkan itu. Lepas tu baru kutip hasil. InsyaAllah, tuan-tuan akan dapati bahawa hasil lebih berat. Boleh capai 20% lebih. Kadang sampai 25% lebih tinggi, lebih berat berbanding dengan kita tidak amalkan seperti itu. Contoh-contoh. Terung 4 biji 1 kilo. Terung giant yang besar. Tapi kalau kita siram dahulu, mungkin 3 biji 1 kilo. Okey. Cili api. Kalau biasa kita petik 500 biji baru 1 kilo. Tapi kalau tuan-tuan beri air dulu, lepas itu barulah kita petik 400 biji 1 kilo. Faham tak? Besar dia. Jangan nampak sikit itu 1 kilo. Tapi kalau banyak, banyak. Okay, apa dia? Tip untuk tambah berat hasil. Berat hasil. Bukan tipu berat, tapi tambah berat. 1 hingga 2 jam sebelum penghasil, beri air. Air kosong boleh, air baja boleh. Satu kelebihannya, bertambah berat. Yang kedua, hasil tu lebih tahan lama. Lebih segar. Okey, itu. Kedua, tip yang kedua, saya nak beritahu, kalau nak banyakkan lagi hasil, nak tinggikan lagi hasil, tuan-tuan sangat digalakkan menggunakan penggalak tanaman. Seperti organic plant booster. Booster. Guna apa-apa. Booster sekarang ada macam-macam. Minggu lepas saya dah ajar cara macam mana nak buat booster. Ada juga yang di kedai-kedai pertanian pun ada jual. Yang daripada luar negara pun ada. So, gunakan. Boleh gunakan. Tetapi bila nak gunakan booster, kena pastikan bahawa pokok itu sehat, cukup baja. Sebab selalunya bila kita beri booster, dia akan, pokok akan berupaya menyerap seberapa banyak nutrien. Jadi kalau tak ada, pokok akan mengalami stres. Itu saya boleh gunakan. Dan khas untuk tanaman cili, saya bagi tip terutamanya setelah tuan-tuan memungut hasil beberapa kali. Kadang-kadang pokok kita macam terhenti, berat dan sebagainya. Berat untuk pembesaran, hasil macam nak berhenti. Apa kita nak buat?
tuan-tuan tambahkan baja urea dalam tangki. Lepas tu pagi-pagi lepaskan baja urea tu, siramkan dia banyak-banyak sampai dia meleleh-leleh bawah polybag tu. Okey, amalkan dia 7 hingga 10 hari sekali. Tuan-tuan akan tengok perbezaannya. Berapa banyak urea? Kalau tangki 600 gallon, tuan-tuan masukkan urea 1 kilo dalam tu. Kacau. Sebelah pagi pagi. Pagi beri banyak-banyak. Lepas tu yang lainnya beri macam biasa. Nanti 7 hingga 10 hari sekali, beri lagi macam itu. Tuan-tuan tengok pokok dia. Lepas 2 kali buat macam itu, InsyaAllah lah, selalunya memang berubah wajah tanaman anda. Tapi kalau dah steady, biarkan dahulu. Lain kali kita tumpuan untuk besarkan buah pula. Tadi untuk tujuannya kita bagi urea ialah bagi N tinggi, air banyak. N tinggi, air banyak ialah merangsang pucuk baru keluar. Cili, bila pucuk baru keluar, cabang keluar. Bila cabang keluar, bunga keluar. Baru banyak hasil. Okay? Tapi bila buah dah mula besar, dah keluar, jangan bagi N lagi. Kita buat macam tadi, tukar dengan potasium pula. Tukar dengan potasium untuk besarkan buah pula. Macam tu. Okey. InsyaAllah yang ini tuan akan merasai manfaatnya kalau dipraktikkan. Okey. Yang pertama sekali, kili keriting, menjadi masalah keriting ada dua sebab. Okey, yang pertama masalah baja. Maknanya kekurangan unsur mikro pada baja. Jadi yang kedua disebabkan oleh virus. Saya terangkan peringkat ini. Yang berkenaan dengan kekurangan baja, kita boleh tengok apa beza sama ada dia disebabkan oleh virus ataupun dia disebabkan oleh kekurangan baja. Iaitu baja ni kekurangan unsur mikro. Unsur yang kecil-kecil tu kurang. Okey, apa dia? Yang pertama sekali, tanda kekurangan baja, kalau dia berlaku, kalau kekurangan baja, dia berlaku sedikit-sikit, perlahan-lahan, sikit-sikit-sikit, berlakunya macam itu. Yang kedua, selalunya kekurangan baja, oleh kerana kita guna satu tangki nutrien yang sama, macam keseluruhan pokok itu mengalaminya. Itu mungkin disebabkan oleh keriting, disebabkan oleh baja. Maknanya daun kedut-kedut, gelombang, saiz berubah. Tapi kalau benda itu berlaku tiba-tiba, itu virus. Pokok itu berlaku tiba-tiba. Kemudian dia spot. Sana ada sikit, sini sikit, sini sikit. Lepas tu tak lama lagi, dia merebak lagi. So, itu disebabkan oleh virus. Virus, ada banyak jenis virus yang menyebabkan. Ada yang sebabkan terkedut-kedut aja, ada yang menyebabkan dia keriting, ada yang menyebabkan jadi berbatik-batik dan sebagainya. Okey? Virus tidak boleh tersebar, tak boleh dibiak oleh dia sendiri. Dia mesti ada yang bawa. Yang bawanya ialah serangga. Jadi cara nak cegahnya, kawal serangganya. Kawal secara berkala. Itu saya cakap tadi. Yang paling kritikal pada mosok kecil, buat itu bulan pertama, sekurang-kurangnya 2 kali seminggu mesti spray. Ada tak ada, sembur buat kawalan. Ada tak ada, sembur buat kawalan. 2 kali seminggu. Tapi nak lebih kerap, lagi bagus. Kemudian, masuk bulan kedua, ada pengusaha-pengusaha kita yang mengamalkan sistem 1-3-5, ada 1-4-7, macam-macam. Itu kalau ada wabak. Kalau ada wabak. Contoh tiba-tiba, banyak sangat ni kenapa? Buat fly banyak. Hari ni sembur, selang sehari spray lagi. Baru berhenti. Tengok ada tak? Itu cara kawalannya. Memang kita kena kawal. Sebab yang ini mendatang. Serangga ni mendatang. Bukan daripada biji benih atau sebagainya. Kalau ada biji benih, kita boleh kawal daripada biji benih. Okey? Jadi kawal kereta ni kena cegah. Kalau dah kena, memang sukar. Tapi saya nak bagi mungkin berita gembira lah. Mungkin. Tapi baru peringkat awal sangat. Saya buat main-main, cuba-cuba di rumah. Pokok yang awal-awal kena keriting ni boleh dipulihkan. Okey. Saya ni nak pergi pun saya tengok lagi pokok cili saya.
Tuan-tuan boleh cegah dengan boleh cubalah, boleh cuba. Belum confirm sebab masih lagi dalam pemerhatian ni. Taburkan serbuk kunyit di permukaan media anda. Lebih kurang satu sudu. Satu sudu kecil, satu polybag. Di permukaan media. Okey. Saya dapat info lah daripada kawan-kawan. Lepas tu saya cuba. Sekarang saya sedang perhatikan lebih kurang ada 20 lebih pokok dekat tepi rumah. Sekarang ni nampak ayam, nampak wajah pemulihan. Jadi kalaulah benda ini boleh diperhatikan, kita cuba lagi. Sama-sama cubalah. Okay. Tapi selalunya kalau masalah virus setakat ini memang tak ada rawatan yang berkesan. Kecuali nampak awal-awal sudah asingkan, yang lain boleh. Okey, kita kawal. Tapi nak pulih itu susah. Cuma baru dalam peringkat percubaan. Elok-eloknya untuk mencegah daripada perosak, kita amalkan penggiliran tanaman. Tapi penggiliran tanaman itu sebenarnya yang paling elok, jangan tanam solanasi, kita tukar lagi dengan solanasi. Dia sama je perosaknya. Contoh, cili tukar dengan terung. Lepas tu tanam tomato, itu sama. Itu keluarga sama. Yang dinamakan penggiliran tanaman, tukar dengan jenis tanaman lain. Contoh, lepas tanam cili, tuan-tuan tanam cekur. Lepas tanam cekur, tanam kacang panjang. Lepas tanam kacang panjang, balik mula cili. Macam itu. Barulah perosaknya berbeza. Baru bila kita boleh kawal. Okey. Kalau cili, lepas tu terus tanam cili, selalunya risiko untuk serangan perosak tu memang lebih tinggi. Kalau ada benda tertinggal, tuan-tuan boleh bertanya kepada saya melalui mesej ke, WhatsApp ke sebagainya dengan nombor telefon saya 016-770-8143. 016-770-8143. Semoga apa perkongsian yang kita lakukan pada hari ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Dan teruskanlah berkongsi, share-share maklumat yang kita dapat pada tahun-tahun kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.